Masyarakat sekitar khusus Bekasi, mungkin cukup familiar dengan istilah petilasan, kata ini merujuk dengan tilas atau yang berarti bekas, di mana merupakan suatu tempat yang pernah didatangi atau ditinggali seseorang yang mempunyai jasa besar bagi kehidupan, dalam hal ini seseorang, yang pernah tinggal, dan mendatangi suatu tempat, merupakan orang penting, dan lantaran hal tersebut, di tanah Bekasi sendiri. Tercatat cukup banyak petilasan, yang pernah ditinggali, atau didatangi. Lantaran petilasan tersebut pernah ditinggali oleh orang penting, maka dalam perkembangannya, masyarakat pun memandang, bahwa lokasi tersebut, wajib untuk dihormati, dan juga dijaga. Dan dalam video kali ini, kami akan membahas tentang salah satu petilasan yang berada di ujung desa. Petilasan tersebut bernama, Keramat Sumur Penganten. Sebelum kita menuju ke videonya, jangan lupa subscribe, like, komen dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya. Misteri Keramat Sumur Penganten. Keramat Sumur Penganten, beralamatkan di Kampung Gamprit, Desa Sukakarya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Bagi kalian yang ingin berkunjung ke tempat ini bisa langsung menggunakan sepeda motor saja, karena akses jalannya masih terlalu kecil. Mitos Sumur Penganten. Menurut juru kunci, Bapak Rohimudin, Keramat Sumur Penganten ini, merupakan petilasan Nyimas Gandasari. Asal-muasal keramat Sumur Penganten. Sumur Penganten ditemukan pada tahun 1976, konon katanya, pada zaman dahulu di area tersebut ada penduduk yang sangat kekurangan air, dan para penduduk tersebut berusaha mencari-cari sumber mata air yang akhirnya ditemukan di pinggiran sungai. Dan Sumur Penganten ini mulai ramai dikenal masyarakat pada tahun 2014. Sejarah terjadinya nama Sumur Penganten. Sebelum dinamakan Sumur Penganten, sumur tersebut bernama Sumur Awisan yang artinya sumur untuk bersama, atau untuk umum. Kemudian menurut juru kunci Bapak Rohimudin, nama Sumur Awisan ini diganti namanya sejak kedatangan seorang penganten laki-laki yang istrinya tidak mau tidur bersama suaminya. Dan setelah mandi di sumur tersebut, sang istri kemudian mau tidur bersama suaminya. Disinilah terjadinya sejarah nama keramat Sumur Penganten. Sejatinya petilasan atau keramat bukanlah untuk hal tersebut, melainkan menjadi tempat untuk diingat pada generasi selanjutnya, bahwa di tempat itu pernah terjadi peristiwa penting. Hingga pada akhirnya menjadikan petilasan tersebut mengalami pergeseran dari makna sesungguhnya. Sehingga pada kenyataannya banyak daripada mereka yang mengharapkan sesuatu secara instan. Dalam alam pikiran yang logis saat ini, keramat dapat dipahami sebagai tempat bersejarah yang patut untuk dijaga dan dilestarikan. Dengan cara seperti itu, ada makna tersirat dari sebuah petilasan untuk dapat jadi penengger atau penanda, bahwa generasi sekarang tidak saja menikmati fisik namun juga menangkap makna historis di mana tempat itu terjadi. Oke sahabat, sampai di sini dulu pembahasannya. Semoga kalian terhibur, dan bertambah wawasannya. Jangan lupa dukung terus channel Jendol TV. Terima kasih, salam sukses selalu.